sambanging kantor DPC Demokrat Kota Jambi. Haji Abdurrahman, politikus dari Partai Nasdem, berharap Partai Demokrat dapat mengusung dirinya untuk menjadi Wali Kota Jambi 2024-2029. Hal ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Berikut informasinya untuk Anda. Politikus Partai Nasdem Haji Abdurrahman atau Har silaturahmi ke Partai Demokrat Kota Jambi. Kedatangan Har bersama timnya silaturahmi ini disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kauri, beserta kader Demokrat Kota Jambi. Dalam sambutannya, Roro Nuli Kurniasi Kauri menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik atas kunjungan dari kader Nasdem tersebut. Roro berharap agar silaturahmi antara Har dengan DPC Partai Demokrat Kota Jambi ini terus terjalin hingga ke depannya. Sementara itu, Har menyampaikan secara terang-terangan bahwa niat kedatangannya adalah untuk melakukan silaturahmi bersama Ketua DPC dan kader Demokrat Kota Jambi. Selain itu, ia juga menyampaikan niatnya untuk maju sekaligus mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Jambi 2024-2029 mendatang. Har menuturkan tanpa partai pengusung, dirinya tidak bisa sampai ke tujuan, dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Jambi. Sekaligus berharap Partai Demokrat dapat mengusung dirinya untuk menjadi wali kota Jambi 2024-2029. Kalimat dari bakal calon wali kota Jambi. Untuk menuju situ, tentu ada partai pengusung. Tanpa partai pengusung, kami tidak akan bisa sampai ke tujuan. Jadi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Haji Arman datang ke kantor DPC Demokrat untuk mendaftarkan sebagai calon wali kota Jambi 2024-2029. Sri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.